Bismillahirrahmanirrahim. Hai, assalamualaikum. Welcome back to Cengkeh Channel. Terima kasih akak ucapkan kepada semua kerana sentiasa memberi support untuk channel ni. Akak juga ingin ucapkan terima kasih kepada yang sudi menonton. Akak doakan agar kita semua dipermudahkan segala urusan, dilimpah ruahkan rezeki, diberikan kesihatan yang baik dan dipanjangkan umur. InsyaAllah. Amin ya Rabbal Alamin. Hari ini akak akan kongsikan satu kisah seram di mana kisah seram ni bertajuk Puntianak Atas Bukit. Apalah yang Puntianak tu buat kat atas bukit kan? Kalau korang nak tahu, jom bersama dengan akak. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udhu bi rabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladhi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Terimalah kisah seram untuk kali ini dari seseorang yang bernama Engku, bukan nama sebenar. Kisah ni khas untuk korang semua tahu. Kisah kali ini seram dia bercampur dengan kelakar. Satu watak yang sempoi pada akak, watak tersebut bergelar sebagai Yunus. Yunus ni apa yang kelakarnya, dia ni banyak popek-popek tau. Dia banyak juga nak bercakap walaupun dalam keadaan mengalami keadaan seram. So korang, jom kita selami kisah kali ini yang bertajuk Puntianak di Atas Bukit. Kisah dia macam ni sebenarnya. Engku dan Yunus ni, dia berkawan baik. Kemana sahaja mereka ni pergi pasti berdua. Bukan setakat tu je. Mereka ni, dia bekerja bersama tau. Di satu tempat yang sama. So, satu malam tu, selepas habis kerja, mereka macam biasalah kan nak balik ke rumah masing-masing. Mereka ni pergi kerja menunggang motosikal masing-masing. Balik kerja pun memang kena balik dengan motosikal masing-masing lah. So mereka pun menunggalah motosikal masing-masing nak balik ke rumah. Pada malam kejadian tu, masa on the way nak balik, hujan turun dengan sangat lebat tau korang. Hujan tu membuatkan mereka terpaksa membatalkan hasrat untuk meredah je hujan. Dah tak boleh nak redah, tak boleh nak buat apa dah. Memang kena berhenti di satu tempat untuk berteduh. Mereka masa tu pula kan baru je habis kerja. Mereka bekerja pula tu dekat pasaraya di Komta. Mana maunya menunggu hujan lama-lama dekat tengah jalan macam tu. Penat, koma. So Yunus macam biasa, dia akan menyanyi-nyanyi tau, seolah-olah hujan tu bukan satu masalah bagi dia. Cuma dia keraplah mengadu, dia lapar. Lepas tu hujan tu mungkin akan menghalang mereka ni untuk melepak di satu tempat yang biasa melepak. Di satu tempat yang biasa mereka melepak. Pot melepak biasa-biasa je korang. Tapi air tangan toke gerai tu padu habis. Mamak yang membuka gerai dengan kereta beroda tu, dia memang sangat handal membancuh teh. Boleh ketagih jadinya. Akak baca pun rasa macam nak try kan. Buka ke lagi mamak tu, hujan ni, dia dah lah sorong kereta je, bumbung pun tak ada. Kata Engku, Engku ni dia cuba untuk menurunkan paras kehendak Yunus yang memang berkobar-kobar ingin berbenar teh tarik mamak tu. Mencuka muka Yunus pada masa tu tau. Muncung bibir dia tu dah lah kebal. Aku lapar, kata dia. Mengusap perut sambil-sambil tu lah. Dia gosok-gosokkan perut dia tu. Seperti di adingan yang lain-lain, Yunus ni dia tetap juga menyanyi. Gelagat Yunus ni sempoi. Macam tak terasa langsung hujan tu akan membantutkan kehendak hati dia tau. Tadi bukan main lagi kan? Dah macam orang kebuluran rasanya. Lepas tu menyanyi pula macam tak ada apa pula. Ya Allah, ya Tuhanku, hentikanlah hujan ini. Hambamu sangat lapar, kata Yunus sambil menadah tangan kemudian diaminkan. Ramai yang tersadai di bawah Komta tu, bukan mereka berdua je. Sebab hujan kan lebat. So memang masing-masing yang bermotosikal ke, dia akan stay kat situ. Macam tu lah. Engku seperti biasa je, fikiran dia dah ada di jalan raya atas bukit. Sudahlah bengkam bengkok jalan tu. Gelap pula.
jalannya pun mestilah licin kan. Ha, dah tentu-tentulah ada pokok tumbang ke, ada batu menggelosor ke yang akan menghalang laluan mereka. Ha, ada beberapa bahagian di atas bukit tu yang betul-betul gelap tau korang. Dek, kerana gelap tu, makanya jalan yang berliku ke atas bukit tu akan membuatkan mereka mungkin tidak nampak kenderaan yang datang dari arah hadapan. Engku dia sudah membayangkan berada di atas jalan bila Yunus berkata, "Teh tarik, teh tarik, mimama, sedap." Ha, dan mulalah masa tu Yunus ni dia menyarungkan baju hujan kuning dia. Seperti seolah macam doa dia dah dimakbulkan Tuhan. Hujan sudah mulai hampir nak reda lah, macam tu renyai-renyai. Hanya gerimis kasar je yang semakin menipis tau pada masa tu. Engku dia mengaku, nak balik seorang diri dengan keadaan jalan macam tu memang menakutkan, kata engku lah. Diusik pula dengan makhluk halus berupa langsoya. Ha, hantu jenis apa yang mengikut dari pokok ke pokok melintas di depan kenderaan. Dah beberapa kali tau engku alami situasi tersebut. Takut tu ada, tapi dia lebih takutkan tanah runtuh. Jika ada pokok ke, ada batu besar melintang jalan ke, itu yang lebih merisaukan dia. Tunggulah, terpaksalah kan dia ni tunggu sampai pokok batu tu semua dialihkan. Entah berapa jam pula lah nak menunggu, memang bertambah-tambah letih lah. Memang bermandi hujan lah dia pada waktu tersebut. Jadi kalau boleh, dia tak nak lah perkara-perkara tu berlaku. Ha, bukannya dia tak pernah merasa situasi macam tu. Dek, kerana dia dah merasa situasi macam tu lah, makanya dia rasa agak risau. Lekailah, perut aku dah macam nak berlobang ni, lapak, kata Yunus sambil menghidupkan enjin motor dia. Engku juga, dia dah pun lengkap berpakaian dengan baju hujan semua bagai kan. Rasa kekok pula dah dia rasa masa tu nak pakai baju hujan dia sebab hujan pun gerimis je. So Yunus dia selama dia tinggalkan engku, dia pergi dulu. Dia biarkan engku yang agak was-was untuk meneruskan perjalanan tu mengekori dia dari belakang tau. Dia tak together-gether macam bersebelah macam tu gerak kan. So Yunus dia tekad, dia nak ke gerai mamak tu juga. Dia nak pergi juga dan dia tak hairan lah kalau engku ni follow dia dari belakang. Sebab engku dah tahu destinasi Yunus pada waktu tu. Kedai mamak tu tak jauh mana pun korang dari jarak mereka singgah untuk berteduh dari hujan tu. Dekat je dengan pawagam yang sudah ditutup. Dan dulunya dia di tempat tu lah dah jadi pusat pusat perabot. Ha, macam tu lah. Yunus dia nampak sangat tak sabar. Dari jauh lagi lampu yang menerangi kereta sorong mamak tu dah kelihatan. Pemiliknya tu, mamak tu pun sedang mengelap bangku dengan meja yang basah pada waktu tu. Maklum kan, baru lepas hujan. Mulanya hanya mereka je pelanggan yang sampai pada waktu tu. Tak lama lepas tu, ha, ramailah yang datang kan. Masing-masing dah lapar, maklumlah kan, baru lepas hujan. Pernah tau terjadi kat situ pada hari Jumaat, Yunus ni dia memarahi mamak kerana menghalau pengemis yang datang. Bukan orang tu, entah-entah malaikat, kata Yunus, yang menyuruh pengemis tu makan apa je nak makan, makan je. Masa tu masa mencuka jugalah wajah mamak tu. Takutlah dia kan pelanggan tak nak datang ke dekat kedai dia bila tengok orang tu kan. So Yunus ni dia berfikiran secara positif lah. Semua orang yang makan dekat sini, saya boleh bayar lah, kata Yunus yang sudah hampir hilang sabar pada waktu tersebut tau. Selepas settle order, makanan pun sampai. Yunus pun makan dan minum dengan sangat berselera. Mamak tu dah tahu dah apa yang Yunus nak pesan. Dan selalunya menimbun mi yang digorengkannya untuk Yunus tau. Hujan yang tadi lebat tu dah nipis kan. Dah pun berhenti, dah berhenti terus. Jadi tak berhentilah mulutnya Yunus tu memuji mi goreng mamak tu. Ha, duk kata sedap, duk kata sedap kan. Engkau pula dia dah muak sebenarnya dengan bau mi goreng bagai. Tapi teh tarik mamak tu memang sedap orang. Memang ada macam tu. Setelah mereka selesai makan, dah puas dengan kehendaknya Yunus tu, mereka pun memulakan perjalanan balik. Waktu masa jelang dini hari tau.
ramai yang dah balik. Ha, hanya mereka berdua ni je yang agak lewat sikit balik. So, engku terpaksa melayan celoteh Yunus ni tentang betapa cantiknya Julia Raiz pada waktu tu. Beranganlah kau Yunus, fikir engku dalam hati. Lalu lintas dekat pusat bandar agak banyak. Tapi bila mereka sampai ke Gelugor, dah tak ada banyak kereta dah dekat Gelugor tu. Sampai ke kawasan Bayang Baru, gerimis mula turun semula. Ha, engku dia dah mula rasa tak sedap hati semula. Bila dia memikirkan kalaulah hujan, Tuhan sahaja yang tahu apa yang akan terjadi. Ha, macam itulah. Mereka menunggang motosikal dengan penuh berhati-hati. Motosikal. Ha, mereka menunggang motosikal dengan penuh hati-hati tau. Kadang-kadang berselisih dengan bas kilang dan ada jugalah berselisih dengan beberapa kereta persendirian. Sampai di kawasan Teluk Kumbar, hanya mereka berdua je dekat atas jalan raya. Hujan mula turun. Mula-mula tak adalah lebat. Lepas tu bila naik atas bukit, hujan turun dengan sangat lebat tu korang. Hati engku mula resah. Yunus juga dia tak bawa laju dah kan. Seperti sebelum tu dia menunggang motosikal dia tu dengan lebih berhati-hati. Jalan mendaki bengkang bengkok tu dah mereka hafal setelah sebulan bekerja dekat tempat dia kerja tadi akak cakap. Okey, mereka sampai di selekoh. Ha, bila dah sampai kat selekoh kan, ada sebuah tokong Cina tau dekat atas bukit. Atas sikit ada sebuah kuil Hindu yang sarat dengan pelbagai cerita seram dekat situ. Jalannya pula mendaki dan likunya pula tajam, membentuk separuh huruf V. Lampu jalan adalah dekat depan kuil tu, dekat atas dikit tu. Cahaya lampu tu memang sangat tidak membantu. Lampu jenis lama, mentolnya pun dah berapa lama berkhidmat menerangi jalan tu pun memang mereka tak tahu. Ha. Bila nak sampai di selekoh kuil Hindu tu, Yunus tiba-tiba dia berhenti tau korang. Ku, ada orang nak halang jalan kita. Han jangan takut no, buat tak tahu je, kata Yunus pada engku. Agak dalam keadaan situasi meninggikan suara lah dek, kerana hujan yang memang lebat, so dia kenalah menjerit sikit kan. Ha, semangat engku rasanya macam dah terbang entah ke mana tau. Ha, sudahlah dia tu risaukan dengan pokok tumbang, ada pula benda nak menyakat macam ni. Tak macam tu lah nak menyakat pun. Ha, mereka teruskan perjalanan. Lepas tu mereka mendaki jalan yang sedikit curam. Dari jauh nampaklah kuil Hindu tu berada betul-betul di hujung liku jalan. Di bawahnya pula ada aliran air berbentuk air terjun kecil je, tapi agak luas lah bila di bawah kan. Di kiri jalan pula ada gaung yang sangat banyak pokok pisang tau, dekat hutan tu, pokok pisang hutan lah kan. Mereka menunggang melepasi lampu di atas tadi. Tiba-tiba korang, dekat depan mereka keluar satu susuk perempuan memakai baju putih. Di tangan susuk, tubuh perempuan tu sedang menggendong anak kecil yang berbalut dengan kain putih. Kepala susuk tubuh tu tunduk je. Tangan kiri dia mengawang-awang. Ha, macam ni. Seolah-olahnya macam dia nak minta mereka berdua ni berhenti. Yunus ni dia sangat nakal tau pada waktu tu. Pura-puralah dia menjerit tau. Hantu! Takutnya! Katanya Yunus yang terus memecut. Takutnya! Ha, macam tu lah. Engku jadi terkejut tau dengan gurauan Yunus. Dan masa tu, dia turut meneruskan juga memecut motor dia. Lepas tu, engku dengan Yunus dia ketawa, berdekir-dekir lah. Ketawa lah dalam hujan tu kan. Sakat mereka, susuk tubuh tu takkan mengganggu mereka selepas tu. Tapi korang, tak jauh dari tempat kejadian, sekali lagi keluar susuk tubuh yang sama dengan tangan mengawang-awang macam tu menyuruh mereka berhenti. Ha, kali ni kepala susuk tubuh tu masih lagi menunduk dengan rambutnya menutupi muka susuk tubuh tu. Bayi dekat tangan susuk tubuh perempuan tu nampak bergerak-gerak tau di dalam bungkusan tu lah, bungkusan kain putih tu. Kali ni gawangan tangan dia tu duk menggawang-gawang tadi macam lemes, dah macam kasar tau, nampak lebih keras. Ha, dah tak ada dah longlai-longlai lembut macam tu kan. Ha, macam mula-mula tadi kan.
dia nampak masa tu seperti meratik lah. Ha, kepala susuk tubuh perempuan tu bergerak-gerak dari kiri ke kanan, kanan ke kiri. Sekali-sekala dia angkat kepala tau. Rupa perempuan tu tak kelihatan sebab rambut panjang tu dah tutupkan muka dia. Kebetulan pula rambut pada tu, rambut pada masa tu basah. Jadi tak dapat nak dilihat dengan jelas. Yunus ni dia memperlahankan motor dia, membuatkan engku jadi lebih takut. Susuk tubuh tu tak jauh pun depan mereka. Ha. Terus juga duk mengawang-awang tangan dia nak minta berhenti kan. Lepas tu tanpa amaran, Yunus dia memecut dengan laju. Dia tinggalkan engku kat belakang. Engku pun apa lagi, dia follow lah, dia pun pecut lah. Masa tu mereka masing-masing buka lampu tinggi tau. Ha, mereka melintasi susuk tubuh perempuan tu yang berada kat tepi jalan. Engku dia dapat tengok tau bayi yang didokong perempuan tu tuwek-wek dalam bungkusan. Mata bayi tu buntang mata dia tau, menyeramkan bagi sesiapa yang melalui situasi tu. Ha, masa tu kelihatan mata bayi tu macam mata ikan yang direbus, macam tu terjojol macam tu. Ku semangat, darah ku naik ke otak pada masa tu. Dia mulalah rasa marah dengan Yunus yang masih lagi nak bermain-main dengan makhluk tu. Jalan dekat situ luruslah sikit sebelum mereka bertemu dengan pusingan yang membentuk separuh bulatan. Ha, dekat situ kalau waktu siang sekalipun keadaan jadi suram juga korang, sebab pokok-pokok dekat situ besar banyak. Lepas tu sila rata tu tak akan nak sebut pun tak reti macam mana. Lepas tu penyusunan pokok tu lah menutupi jalan lah, macam tu lah. Ha, dekat tepi pokok tu hanya ada gaung yang dalam. Ha, kiri kanan macam tu kan. Penghadang jalan ada, bukan tak ada, memang ada, tapi jenis lama dari besi keluli yang rendah, yang bukan tinggi. Ha, penghadang jalan tu tak boleh pun nak menampung kereta. Kalau misal kata kan kereta tu accident ke, terbabas ke, kereta tu stay juga akan jatuh ke gaung. Sebab penghadang jalan tu dia macam dah tua, dah uzur kok. Ha, gaung ni pula dalam. Engku selalulah dapat tengok kan kedalaman gaung tu masa dia naik bas. Yelah, dalam bas kan tinggi. So bila kedudukan kita tinggi, kita bolehlah nampak sekeliling berbanding dalam kereta lain, selain daripada sumpama dengan bas tu. Jadinya korang, susuk tubuh perempuan tu mereka gelarkan sebagai Kak Punti. Kak Punti tu mereka dah tinggalkan tadi dah. Dah tinggal dah, bye-bye. Ha. Dan mereka masa tu dah nampak selekoh separuh bulatan tu dekat depan. So, Yunus yang tadi tu dia menunggang dengan laju. Dia memperlahankan motor dia. Lepas tu, dia berhenti kat situ. Dia tunggu engku dekat jalan tu. Ha, dalam beberapa saat lah. Masa tu Yunus pun sampai. Lepas tu kan, Yunus pun cakap dekat engku, dia ada kat depan, kat selekoh bulat tu, duk tunggu kita. Celaka sungguh, kata Yunus. Ha, duk kacau mereka kan. Hang jangan takut, hang jangan takut engku. Kalau hang takut, dia lagi berani, kata Yunus pada engku. Yunus ni dia terpaksa bercakap tu dalam keadaan melaung lah. Sebab masa tu kan hujan masih menimpa helmet dia. So korang boleh imagine kan lah, dia punya tak selesa tu nak menyampaikan dia punya, orang kata, dia punya penyampaian dia tu lah. Ha, lepas tu dia cakap lah, jangan takut, aku ada, aku ada, kata Yunus. Lepas tu mereka pun meneruskan perjalanan. Ha, engku dia dah siap siaga tau, membaca ayatul kursi. Lepas tu dia baca bismillah 5 sebagai pendinding. Ha, lepas tu engku berzikir sebanyak-banyak mungkin. Ha, sebanyaknya dia berzikir tau. Hukumat kamik mulut engku ni membaca zikir yang tak henti. Mereka mula masuk ke selekoh yang hanya akan ke kanan kerana bentuknya yang separuh bulat. Kedua-dua mereka ni dia pasang lampu tinggi. Mula-mula kan mereka tak nampak apa-apa pun. Hujan tu pun dia macam tak adalah lebat macam sebelum tu kan. Kita buat pergerakan tak adalah setitik, nak lebat je kan. So dekat situ dia agak renyai sikit, dah tak terasa hujan. Kebetulan pula dekat situ kan banyak pokok. Hujan tu dia jatuh atas pokok dulu, jadi tak banyak lah kan yang menimpa, yang jatuh pada mereka ni. So pokok tu dah menghalang hujan. Sebenarnya hati engku pada masa tu dah rasa tau, rasa dia memang sangat sangat
berdebar tau. Nun jauh dekat depan sana, tak adalah jauh sangat tapi akak bunyi macam jauh sangat kan. Dekat tengah-tengah jalan tu, mereka ni dah tersuluh dengan lampu motor mereka ni. Susuk tubuh Kak Punti tu dah pun berdiri di tengah jalan. Tangan dia masih lagi menggendong anak dia, tapi kali ni anaknya tu nampak macam dah bangun tau. Dah bergerak dengan lebih keras dari sebelumnya tadi, nguek je dalam dalam bukusan tau. Tapi kali ni dah bangun pula. Tangan Kak Punti tu sama juga. Sama je. Masih sama. Masih lagi mengawang-awang, menyuruh mereka berdua ni berhenti. Engku ni, dia dengar lah dengusan Yunus dekat depan dia. Yunus macam rasa macam rimas lah kan. So Yunus pun dia berhenti tepi jalan. Lepas tu enjin motor Yunus ni tak dimatikan pada masa tu tau. Lepas tu motor dia ditungkatkan dekat tepi penghadang jalan yang Keluli akak cakap tadi. Lepas tu Yunus dia turun daripada motor tu. Dia berjalan beberapa langkah. Lepas tu suluhan daripada dua biji motor tu memang cukup jelas lah untuk engku dia tengok kejadian dekat depan mata dia tu pada masa tu. Jarak engku dengan dengan mereka ni memang agak dekat jugalah. Maksud mereka ni, sebab Yunus ni memang menuju ke arah Kak Punti tu tau. So engku dia dapat lihat dengan jelas sebab jarak mereka memang sangat dekat. So dia boleh boleh lihatlah apa yang dilakukan oleh Yunus pada masa tu. Ha, mak abah, birkah Yunus pada Kak Punti yang masih lagi duk tengawang-awang tau tangan dia tu. Kepala Kak Punti tu masih tertunduk. Lepas tu wajah dia masih lagi tertutup dengan rambut dia yang panjang. Memang tak kelihatan lagi. Apa? Hai, ingat aku apa? Tukang masak lah. Lapak pi jangan makan. Jekah Yunus dengan tangan dia tengah genggam. Dia tak tahan, dia nak marah. Tapi aku nak lalu, kata Yunus dalam masa yang sama. Dia palingkan wajah dia tu, dia nak menujulah kepada motor dia kan, ke arah motor dia. Belum sempat pun Yunus ni melangkah, Kak Punti tu tiba-tiba je dia lempar bayi dia yang dikendong tu ke arah Yunus. Mau tak meremang korang, bergema tau tangisan bayi dekat tengah-tengah malam tu. Lepas tu terdengar esakan tangisan yang panjang dari Kak Punti tu. Kak Putih yang masih stay berdiri menghalang perjalanan mereka tau. Engku dia nampak Yunus ni dah mula nak kuatkan kuda-kuda dia. Dia dah nak mula buka buka silat dia. Lepas tu engku dia perasan tau Yunus dia ada baca macam something lah, macam mantra. Aku tahu asal usulmu dari sekian sekian sekian. Ha, kemudian Yunus pun dia buka lah silat dia. Silat Yunus tak adalah keras mana pun dan tak ada pula tendang-menendang bagai. Buah silatnya si Yunus ni lembut je. Seolah-olah macam nak menghalang, tak nak menyerang dengan cara lemah lembut. Tak nak lah dia gaduh-gaduh macam tu lah kan. Kak Punti tu melayang-layang tau dekat depan Yunus sambil mengilai. Bila dia angkat muka dia, muka Kak Punti tu lah, alangkah terkejutnya engku bila dia tengok pada masa tu muka Kak Punti tu putih tau. Macam kalau diibaratkan macam seseorang yang pakai bedak sejuk. Bedak sejuk yang banyak-banyak tu tempik-tempik-tempik-tempik dekat muka. Macam tu lah sebanyak-banyaknya bedak sejuk yang ditempik memenuhi muka Kak Punti tu. Lepas tu mata Kak Punti tu hitam. Tengah-tengah mata tu buntang berkilat-kilat. Dengan kuku dia runcing yang panjang sekaki. Rambut Kak Punti tu menggerbam berputar-putar, mengeluarkan bunyi tau. Bunyi dia macam lidi yang dihayun. Yunus ni tenang je dengan sifat pendinding dia tu. Dia rasa macam cool je, tak ada apa masalah, macam biasa je. Hanya sekali-sekala je dia macam menumbuk dan juga menetak. Macam tu lah Kak Punti tu seperti tak dapat menembusi tembok halimunan tau. Walaupun Kak Punti tu cuba juga nak terkam ke arah Yunus, setiap kali itulah dia gagal. Lepas tu akan terdengar suara jeritan nyaring dari belakang banjaran bukit sebelah kiri mereka. Setiap kali Kak Punti tu dia tak mampu untuk menembusi ataupun menerkam ke arah Yunus tau. Engku dia kosongkan fikiran dia, dia melawan rasa takut dia, rasa sejuk dia dengan berzikir. Dia mengingati Allah SWT. Sekali-sekala dia pejam mata dia, dia nak khusyuk berzikir sebab dia tak tahan dengan sejuk sebenarnya.
Jeritan demi jeritan Kak Punti tu pun kedengaran. Tahulah aku, Kak Punti tu tak dapat nak menghampiri mereka. Lepas tu dia punya naik hangin lah. Dia marah, dia menjerit, dia mengilai, dia ketawa, dia menangis. Ha, macam tu lah dia. Lepas tu keluar beberapa ayat Al-Quran dari mulut Yunus yang tengah bersilat tu dengan helmet, dengan pakai baju hujan ni lagi. Ha, boleh bayangkan tak korang macam mana situasi dia? Dia hentakkan kaki dia dekat jalan tau, seperti ditarik dengan kasar. Kak Punti tu pun jatuh tersembam dekat situ. Apa sakit? Sakit? Aku dah kata aku nak balik. Ha, hang saja cari geroh aku noh. Ha, kata Yunus. Aku tak peduli. Hang lapak ke? Hang kebulak ke? Nyah hang dari sini sebelum aku naik angin. Ha, jerit Yunus. Yang engkau tahulah Yunus ni dia betul-betul dah naik angin pada masa tu tau. Dia tak ada dah nak gurau-gurau macam sebelum-sebelum tu, memang tak ada. Terkial-kial tau Kak Punti tu. Cuba merangkak, cuba bangun. Dah lah baju koyak rabak. Ha, macam kain putih yang ditanam di tanah tau. Macam tu lah nampak, macam selekeh lah, lebih kurang macam tu lah. Selagi aku tak angkat kaki, hang tak boleh pi mana. Minta maaf dengan kawan aku. Cepat. Ha, pergi minta maaf sekarang. Jekah Yunus pada Kak Punti tu. Aku kentut muka hang sat lagi baru hantau. Sambung Yunus lagi tau dalam keadaan marah. Ha, hampir membuatkan pada masa tu engku ni rasa nak ketawa pun ada. Sempat lagi Yunus ni bergurau dalam keadaan yang genting macam tu. Sangkaan engku, ha, masa tu Yunus ni sengaja nak melawak je. Rupa-rupanya tak korang. Apa kejadi kakak hari ni? Ha, sangkaan engku, ha, Yunus ni saja nak melawak. Rupanya tak korang. Dalam titisan hujan tu, engku dia dengar Yunus memang betul-betul kentut. Ha, dah lah dia kentut. Bunyi dia pula memang panjang korang. Put panjang. Ish. Yunus sempat lagi hang buat tak senonoh tai macam ni nah. Hang tak ada bagi hang pendek dah nah. Terus bagi hak panjang. Ha, fikir orang kata-kata tengku pada masa tu tau. Betul-betul tak senonoh hang ni. Peliknya time tu Kak Punti meronta-ronta pula bila dah dikentutkan. Seolah-olah macam dia takutkan bunyi kentut Yunus. Yunus pun dia angkatlah kaki kanan, dia nak bagi lagi seraun lagi. Tapi masa tu dengan segera Kak Punti tu terbang ke atas lah. Tak tahulah hilang ke mana. Dalam kegelapan tu dia memang dah hilang. Anak entah mana, apa entahkan mana, memang dah tak ada dah. Macam tu first time tau kentut boleh takutkan Kak Punti. Agaknya lah kentut tu ada bau mi goreng mamak tak. Aja melawak koma. Jangan serius pula. Ha, selepas tu kan Yunus dia duduk dekat tanah dalam keadaan bersila. Dengan kedua tangan Yunus ni dia menyeka kepala dia. Seperti biasa lepas tu sebelum bangun, Yunus akan menepuk tanah sekali dan Yunus pun bangun. Yunus datang menghampiri motor dia tu dalam keadaan tersengih-sengih macam biasa je. Tak ada apa pun yang berlaku. Padan muka, tak pasal-pasal makan kentut aku, kata Yunus. Engkau dia terkedu, tak tahulah sama ada dia nak ketawa ke, dia nak kata sesuatu, bagi feedback, kata sesuatu ke. Dia terdiam je, terkelu dekat situ. Jomlah balik, aku tidur rumah hang malam ni. Au rindu bau tilam kekabu hang, kata Yunus. Sambil mengantul langkah bergerak ke depan. Itulah Yunus, dia tak ada dah nak tunggu-tunggu orang, nak bincang-bincang segala. Dia memang pakai depan tu, dia nak jalan, dia jalan. Dia nak gerak, dia gerak. Dia tak ada dah nak, sabarlah, tunggulah. Memang tak ada. Ha, hujan masa tu masih lagi turun sepanjang mereka berada di atas bukit tu. Ha, sampailah mereka nak balik rumah kan, masih lagi hujan. Engku masa tu memang betul-betul dalam kesejukan sebab baju hujan tu tak membantu pun. Basah kuyup juga engku pada masa tu. Kaki dia tak usah katalah, memang sejuk lah korang. Sebab masa dia balik tu, mereka berdua tu berselipar je dari tempat kerja. So Yunus dia sambung menyanyi. Dia tetap juga menyanyi seolah-olah macam tak ada apa-apa pun yang berlaku. Dan alhamdulillah mereka sampai ke simpang 3 ke Pekan. Dan mereka ni melintasi simpang 4 sebelum sampai ke rumah engku. Pada malam tu memang betul lah Yunus dia menumpang tidur di rumah engku. Jadi korang,
Melalui kisah ni kita perbanyakkanlah mengingati Allah yang Maha Pencipta dalam apa juga keadaan situasi kita, kerana pertolongan Allah sahajalah yang sebaik-baik pertolongan. Tiada daya bagi kita melainkan dengan pertolongannya yang Maha Kuat. Lazimi lidah kita untuk sentiasa berzikir, bertasbih dan berselawat ke atas Nabi kita, insyaAllah. Semoga yang baik-baik sahaja datang untuk kita. Amin ya Rabbal Alamin. Sekian penyampaian story pada kali ini. Apa yang baik sama-sama kita ambil jadikan sebagai teladan, dan apa yang tak baik kita jadikan sebagai sempadan, kita jangan ikut. Macam itulah. Terima kasih kepada semua yang sudi menonton sehingga habis. Jangan lupa untuk like, share dan subscribe. Bye korang. Bye. Assalamualaikum. Bye.